Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat pukul 3 lewat 52 menit kita akan melakukan perjalanan ke arah Gambir naik kereta Papandayan pukul 6:30 ya. Hari ini hari Minggu. Kita meluncur dari Citayam. Ya, kita sholat subuh dulu sebentar. Ya, alhamdulillah rabbil alamin, sudah selesai sholat. Kita akan berangkat kembali ke stasiun Gambir. Naik ojek ke Gambir. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Papandayan. Argo Bromo Anggrek, rangkaian terbaru. Wih, rangkaian mewah. Kita lihat kereta ini dulu ya. Ya, rangkaian kereta api Papandayan ditarik oleh lokomotif CC206 ya. 1353 di Pojok Bandung. Oke, kita pelan-pelan ya masuk ya. Nah, ini Mbak Praminya. Untuk kita langsung ke belakang. Ya, suasana pagi di stasiun Gambir hari ini hari Sabtu pukul 6 lewat 6 menit. Minggu ya, sorry, hari Minggu Juli 2024. Ya, kita pakai Eco Premium. Nah, ini dia ya. Assalamualaikum. Kumaha ya? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Aduh. Pulang. Tumben, muhun, kacu batu. Ayo, ayo. Berarti tadi pagi dari sono Bandung? Oh, goparnya. Oke, mantap, yuk. Sukses. Membelakangi lokomotif. Nasib ya. Nah, ini dia nih. Di sini.
rangkaian kereta 2 Eco Premium. Kereta Papandayan tepat pukul 6:30 diberangkatkan dari jalur 1 stasiun Gambir. Petugas PPKA berada di rangkaian 6. Tuh. Kereta Manahan yang bermasuk di jalur 3. Ya teman-teman, kita akan melintasi jalur terindah di Indonesia. Ya kalau buat teman-teman yang belum pernah pasti akan rindu. Kalau saya memang tinggal di sana ya. Ya, 921 kereta Manahan, kemudian di jalur 4 itu ada kereta komuter lain. Kena Semboyan 7 menuju ke Bogor. Selamat pagi, pelanggan yang kami hormati. Atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas, mengucapkan selamat datang di Kereta Api Papandayan yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir. Kami ingatkan kembali bahwa perjalanan ini adalah perjalanan bebas asap rokok. Untuk itu, kami mohon Anda untuk tidak merokok di Bandung. Baru masih di Bandung. Numpang Bandung banyak ya kan? 13:49 Cipinang. Oh, kosong tuh. Papandayan. Kereta api Papandayan persiapan memasuki stasiun Bekasi. Mbak Prami sudah mulai bergerak menawarkan menu-menu kereta Papandayan. Pukul 6:58 kereta api Papandayan diberangkatkan dari stasiun Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam transportasi Indonesia. Jaya selalu transportasi Indonesia. Tujuh 24 kereta
Papandayan memasuki stasiun Karawang. Ini ada lokomotif 2019213. Langsung siap. Tiga kereta Papandayan melintas langsung di stasiun Cikampek menuju ke Purwakarta, Bandung. Kereta sudah masuk jalur belok menuju arah jalur selatan.
Chisamong River for about 1 minute. The Chisamong Bridge is located in Chisamong Village, Darandang District, Purwakarta Regency, West Java Province. It has been inaugurated by the President of Republic of Indonesia on 3 August 2004. New Chisamong Bridge replaces the old Chisamong Bridge, which had been tapi Papandayan berhenti di stasiun Cimahi. Tapi sinyalnya di sini suka burem-burem. KMR Kowet. Ya, kereta kembali diberangkatkan dari stasiun Cimahi menuju ke stasiun Bandung. Muhammad Fadel, gimana kabarnya Muhammad Fadel? Sehat selalu Muhammad Fadel. Gabut gaming ya, papasan sama feeder. Terus tadi di Padalarang tuh ada kereta feeder yang berhenti, kemudian ada kereta Cikuray. Oke, Papandayan tiba di stasiun Bandung, siap diberangkatkan kembali menuju ke stasiun Cibatu. Oke. Oh, nih penumpangnya mau naik nih. Putra-putra Indonesia ya, kita sudah sampai Bandung ya. Ditunggu, kita posisi sebelah kanan masinis. Tumpang tarif khususnya lumayan banyak nih karena memang hari libur ya. Mampu iki toilet rek. Ya ini Malabar nih, di samping kita ada Malabar tuh. Penumpangnya tarif khusus banyak. Wah. Assalamualaikum, salam sehat selalu ya. Oke. Ya, tas saya posisi masih aman. Ini ada kereta apa nih di samping? Argo Parahyangan. Halo. Halo. Ya, ini ya Prami kayak pernah ketemu. Ah, itu udah selesai. Praminya langsung dada-dada. Ya, kondekturnya baru naik, masinis baru, kondektur baru, kru Prami, Pramanya juga baru naik ya, kru Bandung.
Ya, lokomotif Malabar CC206-1382 di Poinduk Bandung ya Malabar. Nanti kita jumpa di Cibatu. Masih ini saya kita dadadadain. Kereta Papandayan melintas Masjid Al Jabar. Thank you.
Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kereta Papandayan tiba di stasiun Cibatu. Mantap ya. Kita langsung meluncur ke belakang. Tidak ada. Selamat siang dan selamat datang bagi para penumpang kereta api Papandayan. Saat ini perjalanan Anda telah tiba di stasiun. Ya, kita nunggu papan. Kereta api Papandayan tepat pukul 10 lewat 43 menit kembali diberangkatkan menuju ke stasiun Wanaraja dan Garut. Ya, semboyan 21 sempurna.